Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini kita akan membahas ada ahli waris istri dua saudari sekandung dan dua saudari seibu dan ibu. Istri mendapatkan bagian 1/4 karena si mait tidak mempunyai keturunan. Adapun dua saudari sekandung bagiannya 2/3. Adapun dua saudari seibu karena dia ada dua maka bagiannya 1/3. Adapun ibu mendapatkan 1/6 karena ada saudara dan saudari yang berbilang. Bagian daripada istri 4 ada 3. Ada 3, ada 6. Maka KPK-nya adalah 12. 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 2/3 sama dengan 8. 12 dikali 1/3 sama dengan 4. Dan 12 dikali 1/6 sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan asal siham ini, 3 tambah 8 tambah 4 tambah 2, 10, jadi 17. Maka ini juga termasuk daripada permasalahan aul. Maka kalau kita rinci, istri mendapat bagian 3, saudari sekandung masing-masing sama dengan 4, dan saudari seibu masing-masing mendapat bagian 2, dan ibu mendapat bagian 2. Maka kalau kita masukkan nominal harta warisnya, maka bagian istri adalah 3/17 dikali dengan harta waris dan masing-masing saudari seibu, saudari sekandung 4/17 dikali dengan harta waris. Dan masing-masing saudari seibu mendapat bagian 2/17 dikali dengan harta waris.